Sempat hampir udah setahun lebih ya. Setahun lebih. Kosong. Delapan tahun. Tapi diisi kan? Diisi terus. Bensinnya. Bensin diisi terus. Rencana-rencana, iya kan? Oh, plan-plan gitu. Oke. Tahu-tahu langsung hamil. Kita hidup sehat dulu. Kita hidup sehat. Emang selamanya belum gak kepikiran untuk bisa balance. Antara kan dulu kan sinetron dan sebagainya. Mungkin waktu juga terlalu banyak tersita untuk kegiatan ya. Jadi bener. Pas waktu itu stripping terus. Kita ngerencanain, kita tetap hidup sehat, kita doa, terus gak taunya dikasih, langsung kembar. Oh, terus punya dua... Kalau yang cewek ini emang lebih semangat ya. Kelihatan gak? Ini mengingatkan saya waktu kecil, pendiam banget gitu. Aku juga, tapi lincah dan aktifnya ini memang apa ya, membuat rumah pasti gak pernah rapi ya. Gak pernah rapi. Nah terus kalau tadi Dena bilang gak direncanain, tau muncul bonus satu ini. Zion ya? Iya, Zion. Pake Malik gak? Enggak dong, kamu Giant. Oke. Okay. Gendut banget ya. Jaraknya berapa tahun berarti ya? Ya 2 tahunan ya, 2 tahun lebih ya. Pas kita lagi arrange ulang tahun pertama, tiba-tiba aku udah 3 bulan gitu. Akhirnya kamu tahu bahwa tata kamu lagi isi, gimana Dena? Ya tiba-tiba kan karena kok enggak datang bulan gitu kan. Setelah, biasanya rutin gitu. Terus setelah 2-3 bulan begitu dicek, bener positif gitu. Ya udah, terus dia sempat cuekin aku, sempat 4 hari cuekin. Dipikirnya aku sengaja. Oh, kamu sengaja ya gitu. Sengaja gimana? Sengaja apa kamu bilang? Eh, curcol ya. Kamu udah bilang dulu. Iya, kamu sengaja ya menjebak aku, katanya gitu kok. Karena kan waktu itu lagi happy-happy-nya punya anak 2 kan. Iya. Kita aja loh kok nambah lagi gitu. Ternyata malah jadi 3, berarti lengkap banget dong ya. Tapi pas lahiran aku kaget sih, aku makin cinta sama dia sih. Sama Zion. Iya lah pasti lah. Iya sayang. Manggilnya apa sih kakak Zoe? Kakak Zoe. Manggilnya apa sama? Ada kakak. Oh, manggilnya Ade. Kakak Zoe mau ngapain? Joget dulu, jeng-jeng. Abang tuh gak mau berubah. Rambut. Abang tuh gak mau berubah. Rusak dari tadi ya.